ada tiga keyword je cikgu nak kongsikan secara roughly as kita punya revision. Yang pertama tadi adalah berkaitan dengan ikatan ionik, ikatan yang terhasil antara atom logam dan juga atom bukan logam. Yang kedua, bila kita nak cakap berkaitan dengan ikatan ionik, dia mesti ada keyword transfer elektron ataupun pemindahan elektron. Ayatnya adalah donate dan juga accept. Dan yang ketiga, pembentukan ikatan ionik tu sendiri dia terhasil daripada daya elektrostatik yang kuat antara ion positif dan juga ion negatif. Okey, daya elektrostatik ni juga kita namakan sebagai ikatan ionik. Okey?